Silakan buat keluarga besar calon pengantin pria untuk menempati posisi disiapkan oleh wedding organizer. Di sini dipandu oleh Mbak Fitri dari Sanggar The Batavia yang akan memandu untuk kelancaran prosesi penerimaan calon pengantin pria. Silakan. Ya. Calon pengantin pria untuk dihadirkan, silakan calon pengantin pria untuk menempati posisinya. Mbak Fitri, silakan calon pengantin pria untuk diapit oleh kedua orang tua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanambut silaning akrami kabagjan karharjan kajiwo kasiliro kawula panjenengan sami katitik semangke tedhak nyo sri ponang pinanganten kakung pinuju papan kang sinedya kadang kasuwun gegendhingan hangiring sri ponang pinanganten kakung dados Tejo hangung ya tejo tejane samangke tedak papan kang sinedya calon kasebat sri ponang pinanganten kakung ingkang asesilih Bagus Asepah Yudin lonlonan tindaknya samangke ya calon sri ponang pinanganten putri kaapit kakendit dening rawuh telasan ibu lon-lonan tindaknya sansaya dangu sansaya caket mangkono wis dumugining sasana kang sinedya Bagus Asepah Yudin kang katitik samangke hanambut silaning akrami hanjatu krami pun panjenenganipun dia Ayu Sri Suwarti kados to dumugining papan kang sinedya samangke pun Bagus Asepah Yudin katitik katingali cumploro cahyani us kaya nalendra yen cinandra kurang candrani binarung jangkep candhek kadang pitaswara kalajengaken titilaksana salajengipun sumangga kami ucapkan selamat datang kepada rombongan keluarga besar calon pengantin pria Ananda Asep Wahidin yang merupakan putra kesayangan dari keluarga almarhum Bapak Mahmudin dan almarhumah Ibu Nani Sumarni yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Ahyar Sopan dan juga Ibu Lia. Merupakan sebuah kebahagiaan dari kami keluarga besar calon pengantin wanita keluarga besar Bapak Haji Sugeng dan Ibu Wakinem. Di siang hari yang indah ini kami kedatangan keluarga besar calon mempelai pria yang hadir dengan penuh cinta dan ketulusan dari hati yang terdalam. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada rombongan calon mempelai pria. Ahlan wa sahlan kepada keluarga besar calon pengantin pria Asep Wahyudin yaitu Bapak Ahyar Sopian dan juga Ibu Lia berserta seluruh rombongan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, salawat serta salam senantiasa tersurah kepada kita semuanya. Marilah kita dengarkan terlebih dahulu maksud dan tujuan dari keluarga besar calon pengantin pria. Untuk itu kepada Bapak Agus Sumarno, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Sugeng marilah dan para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah karena berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, kita dapat sama-sama berkumpul dalam acara pernikahan antara Sri Suwarti dan Asep Wahyudin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan nikmat yang banyak ini. Mudah-mudahan kumpul-kumpul kita pada hari ini senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat dan salam juga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaat dari
baginda Rasul. Yang saya hormati sekali lagi keluarga Bapak Sugeng sekeluarga. Adapun pada hari ini kami datang ke sini mengikuti niat kami, apa yang telah kita pernah bicarakan, bahwa kami mengantarkan Ananda Asep Wahyudin untuk dapatlah sekiranya dinikahkan oleh dengan Ananda Sri Soehartini. Jadi beliau saya bawa Pak hari ini, jadi janji kami siap untuk dinikahkan. Jadi akan kami serahkan kepada Bapak dan sekeluarga. Orang Betawi bilang, buat apa pergi ke Mekah kalau tidak untuk ibadah, buat apa berkhitbah kalau tidak untuk menikah. Mudah-mudahan Ananda Asep yang dari tadi malam gak bisa tidur karena cepat menanti hari ini, ya mbok ya segera cepat begitu ya, ya biasa calon pengantin. Mudah-mudahan dua keluarga ini akan bersatu menjadi keluarga besar, dan Ananda Asep dan Sri Soehartini kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dikaruniai harta yang berkah dan anak-anak yang soleh-solehah. Itu saja dari saya, cukup sekian. Atas kekurangan kami, atas nama keluarga besar Bapak Mahmudin, mohon dibukakan pintu maaf apabila nanti dalam kehadiran kami di sini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Sumarno yang telah memberikan maksud dan tujuan kedatangan dari rombongan calon pengantin pria. Dan selanjutnya, sungguh niat yang sangat mulia sudah terdengar jelas dari sambutan penyerahan calon pengantin pria yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Sumarno. Selanjutnya kita akan simak dan dengarkan sambutan penerimaan dari pihak calon pengantin wanita yang akan disampaikan oleh Bapak Winata. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Mugi sih nugrahing Gusti ingkang maha wiloso tansah kapetedakno dumateng panjenengan sedaya lan kula. Hamba barakasarasan katentreman soho kawilujengan. Nuwun dumateng poro pinisepuh, poro sesepuh, poro rawuh, poro tamu sinedahan kakung soho putri ingkang satuhu luhuring budi. Semoga tansah kula dereaken ngaturaken puja puji syukur dumateng kersaning Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng panjenengan sedaya lan kula, saengga rikalenggahan siang punika panjenengan sedaya lan kula tasih pinaringan kasarasan katentreman soho kawilujengan. Dumateng pangombyong temanten kagung ingkang sampun dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Agus Sumarno ingkang satuhu winengkuing pakurmatan, ingkang sepisan kula ngaturaken kawilujengan dumateng rawuh panjenengan sak pangombyong ingkang sampun kepareng nyuwunaken calon temanten kagung Bagus Asep Wahyudin putra kagung panjenenganipun Bapak Mahmudin almarhum soboho Ibu Nani Sunani almarhum sampun kula tampi. Mugi anggenipun kepareng badhe jejodohan calon temanten kakung Asep Wahyudin soho Roro Ayu Sri Suwareti putra kakung saking panjenenganipun Bapak Hadi Haji Sugeng Ibu Uwakinem pikantuka ridho dening Allah Subhanahu wa taala saptemah dados jodho ingkang sejatosipun. Ingkang wasana ing mangke kepareng badhe kaijab kabulaken soho kawisuda anut lampahing tata cara trah Surakarta Hadiningrat. Mekaten anggen kula hanampi kathah kekiranganipun mugi panjenengan sedaya ngluberaken pangaksama ingkang agung pinangka panutup ing atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Winata yang sudah mewakili keluarga besar
calon pengantin wanita. Dan selanjutnya alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama dari sambutan kedua keluarga. Insya Allah tujuan sudah bulat dan tekad sudah menggema. Selanjutnya sebagai tanda cinta dari pihak calon pengantin pria, akan ada penyerahan atau seserahan secara simbolis yang akan diberikan oleh ibunda dari calon pengantin pria, yaitu Ibu Lia Kaniawati, yang akan diserahkan secara simbolis kepada ibunda dari calon pengantin wanita, yaitu Ibu Wakinem, kepada ibunda dari anak Mas Bagus Asep Wahyudin dan Ibu Lia Kaniawati untuk maju ke depan untuk melakukan seserahan terlebih dahulu. Silakan Ibu untuk menerima. Biasa nggak sampai nunduk gitu aja. Lihat sini. Oke, terima kasih kepada Ibu Wakinem, tetap di tempat Ibu, dan Ibu Kaniawati kembali ke tempat. Dan selanjutnya alhamdulillah penyerahan secara simbolis pun sudah dilakukan. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon pengantin pria untuk maju ke depan ya. Ibu, pas posisinya Ibu untuk memberikan salam terlebih dahulu kepada Ibu, untuk salim terlebih dahulu. Salim kepada Ibu terlebih dahulu, Nak Mas. Salam terlebih. Saliman dulu. Ya, tahan, tahan terlebih dahulu, tundukkan foto dulu. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan pengalungan bunga melati sebagai tanda kasih dan begitu sukacita Ibu menyambut calon pengantin pria dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan, dengan dilambangkan dengan kalungan bunga melati sebagai tanda tali kasih yang begitu dalam dari Ibu Wakinem kepada calon pengantin pria. Silakan pelan-pelan Ibu, lihat dulu ke kamera. Dirapikan. Sudah, kembali ke tempat lagi dan silakan Bapak dan Ibu untuk sudah cukup kameramen. Selanjutnya Ibu dan Bapak silakan mengapit kedua, silakan mengapit calon pengantin pria ya di sebelah kanan dan sebelah kiri, silakan. Dan Bapak dan Ibu ada di belakangnya. Dan keluarga besar calon pengantin wanita untuk membuka jalan, menjadi pagar, untuk membuka jalan. Alhamdulillah prosesi pengalungan bunga sudah selesai, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal agar rencana akan nikah yang sesaat lagi akan berlangsung dapat berjalan dengan khidmat dan penuh keriduan. Selanjutnya silakan kepada Bapak Haji Sugeng dan Ibu Wakinem untuk bersalam kediri dan akan melakukan kirab menuju ke tempat atul nikah yang akan dibimbing oleh rekan saya MC dengan menggunakan adat Jawa bersama Mas Titis. Semoga. Katang kasuwun gending hangiring kirab sirupurang pinanganten kakung pinuju sasono ijab kabul.
kadosta wis jangkep dumugi ning sasana ijab lan kabul samangke calon sripun nang pinanganten kakung daten sronto samangke hangarsa nenggo calon sripun nang pinanganten putri. Semoga kasuwun kadang sepuh kawula katur. Terima kasih kepada Mas Titis. Yang kami hormati para ahli ulama dan sesepuh, kedua keluarga besar yang kami hormati juga para tokoh masyarakat yang telah hadir di acara siang hari ini. Khususnya untuk rombongan seluruh keluarga besar Bapak Ahyar Sofian dan juga Bu Ibu Lia, dan juga keluarga besar Bapak Haji Sugeng dan Ibu Wakinem, dan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian tamu undangan yang berbahagia sempatkan kami yang sebutkan satu persatu. Mengawali pertemuan kita dalam akad nikah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini Minggu 21 November 2021 kita bisa berkumpul menghadiri undangan acara akad nikah antara Sri Suwarti putri Bapak Haji Sugeng dan Ibu Wakinem dengan Asep Wahyudin putra Bapak Ayar Sofian dan Ibu Lia. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada sosok teladan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan juga kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Semoga mendapat syafaatul asma di yaumil akhir. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, merupakan suatu kebanggaan dan suatu kehormatan bagi kami untuk membawakan acara bersama rekan saya Mas Titis sehingga acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah, betapa bahagianya hari ini di mana Anda niat baik keluarganya menikahi putri kesayangan dari Bapak Haji Sugeng dan Ibu Wakinem. Masih di tengah kondisi pandemi seperti ini, insya Allah tidak mengurangi niat tulus, niat ibadah dari keluarga besar. Selanjutnya kita akan memanggil untuk para saksi untuk menempati tempat dan posisinya. Untuk beliau yang kami hormati, winantupi kehormatan kepada beliau Bapak Sugiyarto selaku saksi dari keluarga calon pengantin pria untuk menempati tempat yang telah disediakan, dan juga winantupi kehormatan kepada beliau Bapak Suwarti saksi keluarga calon pengantin wanita. Dan beliau yang sangat kami hormati kepada Bapak Sugeng selaku wali untuk menempati tempat yang telah diperuntukkan. Semoga kepada beliau yang telah kami sebutkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan juga tidak lupa kepada Bapak petugas catatan sipil untuk menempati tempat yang telah disediakan, yaitu kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Maman Taufik Rahman dari KUA Jagakarsa. Waktu dan tempat juga kami persilahkan. Silakan kepada Bapak dari KUA untuk menempati tempat dan posisi yang sudah disiapkan, dan seluruh saksi sudah dihadirkan, dan masih kita tunggu terlebih dahulu Bapak dari KUA Jagakarsa, Bapak Dr. Andes Maman Taufik Rahman, dan juga tentunya tidak lupa pembaca ayat suci Al-Quran, beliau Konsa Salika Samim, untuk menuju tempat yang telah disediakan, dan juga tentunya Sari Tilawah kepada Maya untuk menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, agar proses akad nikah kita berjalan dengan khidmat,
Kami menghimbau agar semuanya bisa mengikuti dengan khusyuk mengkondisikan alat komunikasinya dalam kondisi silent atau dimatikan. Lalu ketika ijab sudah terucap, kami ajak para hadirin untuk tidak bertepuk tangan, melainkan kita sama-sama berdoa seraya mengucapkan hamdalah dan doa pernikahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Kurang lebihnya demikian, mohon perhatian adanya. Winantupi kehormatan buat poro rawuh pangombyong besan dan keluarga besar ingkang hamanggukati, bahwasannya meruntut acara yang telah rinunci kasuwun untuk jerantu panjenenganipun Bapak Petugas Kantor Urusan Agama dari Jagakarsa, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Maman Taufik Rahman. Sambil menunggu Bapak dari KUA Jagakarsa, selanjutnya kita akan sama-sama saksikan pemanggilan calon pengantin wanita untuk kita hadirkan menuju ke tempat akad nikah. Untuk itu akan dilaksanakan dengan kirab calon pengantin wanita yang menggunakan adat Jawa bersama rekan saya Mas Titis, sambil menunggu Bapak dari KUA Jagakarsa dihadirkan di tempat akad nikah. Silakan kepada tim dokumentasi untuk mendokumentasikan kedatangan calon pengantin wanita yang kita akan hadirkan untuk menuju ke tempat akad nikah yang sudah dipersiapkan dengan diiringi gending Jawa. Silakan kepada Mas Tatis untuk memandu pemanggilan calon pengantin wanita menuju ke tempat akad nikah. Dumateng kadang paniti ditilaksana adicara kasuwun haniti hanya mlaken Sri Ponang Pinanganten Putri. Kadang kasuwun gending dados. Gondo arum hangebegi dalem pawiwahan. Ya mangkono tedhak mandhap saking kahyangan wis kasalira. Pun panjenenganipun calon Sri Ponang Pinanganten Putri pun Dyah Ayu Sri Suwarti. Alon tindaknya haniti margi margi pun badhe pun kaliwati. Sundha Mentul Eka Prasetya Panjakarsa paring pikurmatan dhumateng sang yaning para lenggah kakung sura putri hingga ngangestreni samangke ijab lan kabul jumeneng anak raja lan ratu samangke. Sansaya danget sansaya cetha malela ya mangkono gandhes luwes sak solai calon Sri Ponang Pinanganten Putri pun Dyah Ayu Sri Suwarti. Tedhak alon tindaknya kabeh dening abdi dalem ingkang kinasih datan hanjranti hangempit pinuji wonten sasana ijab lan kabul. Kadosta wus dumugi papan kang winanci ijab lan kabul. Panjenengane calon Sri Ponang Pinanganten Putri pun Dyah Ayu Sri Suwarti. Wus tedhak jangkep jajar wonten sisih iring kiwa. Ya mangkono calon Sri Ponang Pinanganten Putri pun Dyah Ayu Sri Suwarti. Sangyaning para lenggah kakung sura putri kadosnya wis jangkep kasuwun
kadang kita suara candek matur suun kundur dumateng rokomas ciripa wadal soho panggilan kaulah teraken. Terima kasih kepada Mas Titis yang telah memandu kirab pemanggilan calon pengantin wanita untuk menuju ke tempat Abdul Nikah. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kini tiba saatnya melangkah pada acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Abdul Nikah. Akad nikah merupakan sebuah ikrar yang luar biasa. Langit ikut bergema dan malaikat turun mendoakan sepasang insan yang mengucap ijab kabul. Izinkan saya sekali lagi untuk memanggil semua saksi untuk dihadirkan kepada Bapak Sukiarto, sudah hadir. Bapak Suwardi sudah hadir, Bapak Haji Sugeng sudah hadir, dan selanjutnya Bapak Penghulu KUA Jagakarsa, Bapak Dr. Andes Haji Maman Taufik Rahman untuk dihadirkan di tempat akad nikah. Selanjutnya sambil menunggu Bapak Maman Taufik Rahman, marilah kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak Mas Bagus Asep Wahyudin, yaitu Konza Zalikas Samin. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak mas dari Bagus Asep Wahyudin, yaitu Konsa Zalika Samin, adalah putri pertama dari calon pengantin pria. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali dalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tentunya acara kita akan kita lanjutkan dengan akad nikah sambil menunggu Bapak dari KUA Jagakarsa. Izinkan saya akan menginformasikan, karena sudah habis acara akad nikah, nanti akan dilangsungkan upacara adat Jawa, yaitu acara Panggi, yang nanti juga akan dipandu bersama rekan saya juga. Yang mana adat Jawa itu adalah merupakan simbol kebesaran dari tanah Jawa pastinya. Dengan kebudayaan yang beraneka ragam, salah ya, satunya betul. Adalah tata cara upacara adat Jawa ya, yang mana mungkin sekarang lebih modernisasi ya, sesuai dengan zaman yang kita injak pada kesempatan kali ini. Ya betul, apalagi dengan kedua mempelai saat ini adalah kolaborasi pastinya dari tanah Pasundan dipadukan dengan tanah Jawa ya, ya, tapi kan? Tidak mengurangi kegantengan dan kecantikannya. Betul ya. Dan tidak lupa nanti juga ada acara sawer. Ada ya kan? Acara sawer. Jadi ada Jawa dipadu dengan Sunda. Ada sawer, yaitu ada pembagian sawer. Akan ditaburkan uang sebetulnya 30 juta rupiah yang sudah juta.
gelintir-gelintir semalaman, semalaman. Ya, untuk ditabur. Pastinya. Ya kan? Dan silakan kepada tamu undangan yang hadir nanti juga dipersilakan untuk merebutkan pundi-pundi taburan 30 juta yang pastinya sudah dipelintir-pelintir kedua mempelai. Ya. Terutama yang pintar melintir dari itu, dari mbaknya. Mbak Sri Sumarti sangat pintar untuk melintir. Tapi sungguh luar biasa ya. Semoga niat suci, niat yang diharapkan kedua mempelai ini akan tercapai dan terkabulkan. Amin. Dan nanti sehabis akan nikah, semoga mereka menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Allahumma amin. Amin. Dan nanti tidak lupa kita juga ada hiburan dari Bintang Selaras Indah Kirana Campur Sari yang akan menghibur Anda semuanya dan bisa disaksikan di channel YouTube New Anugrah Mandiri di YouTube Anda. Silakan buka channel YouTube Anda, acara kita ini juga langsung tayang di live streaming YouTube. Ya. Tentunya yang sudah punya kuota. Kuota. Oh, di sini kuota bebas. Oh, kuota bebas. Bebas sih. By free. Iya, by free. Iya. Kalau enggak nyangkut emang enggak bakalan nyangkut. Oh, iya. Mungkin enggak sampai pasti nyangkut di pohon ya, iya. Dan tidak lupa kita didukung juga bersama sound system yang sangat luar biasa ini dari Tricik Sound System. Pastinya. Ya. Dan tidak lupa acara juga didukung bersama New Anugrah Mandiri Video Shooting Streaming dan Almara Photo Studio. Pastinya yang jelas-jelas kualitas dari gambar, dari video, dari foto sangat-sangat sekali luar biasa. Ya, dan tidak lupa venue yang begitu istimewa. Pastinya. Lokasi yang begitu indah. Tatanan dan dekorasi yang begitu cantik. Masih sangat alami. Sangat alami, menambah khidmatnya dan juga menambah sentuhan yang sangat luar biasa, biasa sekali. Ini adalah persembahan dari Sanggar New The Batavia. Yeah. Dibilang New Pak karena paling istimewa. Istimewa. Iya, begitu luar biasa. Dan alhamdulillah kita dikasih keberkahan yang tadinya kita disirami dengan air hujan sehingga tampak menambah kesejukan alam dari Sanggar The Batavia yang sangat luar biasa ini ya. Keramahan dan juga servis dari catering maupun dekorasi maupun pihak WO dari The Batavia itu sangat luar biasa pastinya sekali. Ya. Dan tidak lupa diinformasikan kepada ibu dan tamu undangan sekalian yang ingin bergabung dan ingin menikahkan putra putrinya, silakan langsung saja menghubungi ke panitia. Panitia, tentunya dengan nomor yang sudah tertera di panitia. Iya betul. Iya. Dan tentunya tidak lupa sambil menunggu kembali Bapak dari KUA Jagakarsa, ya kita hadirkan. Nanti mungkin ada selingan-selingan lelagon Campur Sari terlebih dahulu atau bagaimana dari pihak Mbak Fitri? Sudah sampai di manakah Bapak? Dan tentunya persembahan tatanan sangat rias yang paling luar biasa, tatanan pengantin dengan menggunakan hijab tapi tidak pakai paes tapi dengan menggunakan sunduk mentul Jawa yang terpilihan dari pengantin wanita yang sangat ingin dirias seperti tatanan seperti ini. Seperti ya kan? Luar biasa. Tentunya yang tidak sama adalah, dengan orang lain. Iya betul, tidak sama dengan yang lain. Inilah inilah selera zaman sekarang ya. Pastinya. Kalau pengantin zaman dulu tuh harus seperti ini. Kalau zaman sekarang semua sudah punya konsep. Konsep sendiri. Semua sudah membawa konsep, semua sudah membawa keinginan dan harapan. Termasuk dekorasi ini adalah pilihan dari pengantin yang pengantin sangat luar biasa. Dia mencintai warna putih, warna pink. Wah, alami, hijau, dedaunan. Iya betul, begitu pun baju yang dikenakan oleh kedua orang tuanya dan juga nanti baju yang akan dipakai oleh pengantin juga menggunakan baju bernuansa dusty pink ya. Dan tentunya sambil menunggu kembali dan ini persembahan dari Sanggar Rias Indah Kirana Wedding yang sudah merias dan menata tatanan sebegitu cantik sehingga sekali. Kedua mempelai tampak pangkling sekali dan tampak cantik dan ganteng ya. Ya tentunya. Apalagi ini orang Sunda tapi lebih kelihatan Jawanya kental malah ya. Karena beliau A.A. Asep ini sebentar lagi akan menjadi mahal. Apa namanya A.A. Karena menjadi emas. Oh, iya, sangat mahal kesempatan kali ini. Kalau di sana A.A. Asep. Kalau di Jawa nih Mas. Kang Mas. Kang Mas Asep. Iya. Harus mesra.
Dari, jadi kalau pengantin wanita kalau di Tanah Pasundan menjadi Neng. Neng. Iya. Neng Suwarti. Ada siapa? Tapi bukan Neng Nong Nengku. Neng Nengku Mbah Bayan. Iya. Aduh. Neng Suwarti, siap-siap nggih. Iya, Aa. Iya. Kalau dijawab beda lagi. Ya kalau dia dijawab ganti lagi. Mas. Mas. Iya dek. Ya. Asik. Jadi nanti pun saat malam pertama pun malam juga pertama. Beda. Nanti kalau lokasinya di Bali beda lagi bahasanya. Beda lagi. Beli. Beli. Enggak dijual. Dijual beli. Enggak dijual kalau di Bali. Iya. Untuk itu sambil menunggu mungkin satu lagu dari Sanggar dari Bintang Selaras Indah Kirana Campursari untuk membuka satu nomor lagu cantik untuk menemani tamu undangan sekalian yang sambil menunggu Bapak dari KUA Jagakarsa Bapak Taufik. Kita putarkan satu nomor lagu bersama Sanggar Campursari Bintang Selaras Indah Kirana. Silakan sumangga. Di sana ada Mbak Cindy Purbawati, sinden horor yang paling terkenal di YouTube. Silakan langsung ketik Cindy Purbawati, di sana sudah ada. Dan silakan juga ada juaranya The Neck Didi Kempot yang di JTV juga hadir di sini. Dan juga sang penyanyi luar biasa yang Sari Nosti. Iya. Yeah. Ini ada titisan atau kembaran Rina Nosti karena hidungnya sedikit bleset. Alias pesek. Iya, alias pesek. Yeah. Tapi emang tiga-tiganya kombinasi Trio BS. BS. Tapi bagi saya ketiga pencani ini tidak ada yang cantik. Tidak ada yang cantik. Karena bagi saya prinsip wanita yang cantik adalah wanita yang mau dengan saya. Oh iya. Masalahnya istrinya mau dikemana ya? Dan tidak ada yang mau. Iya, oke. Okay. Bintang Selaras Indah Kirana Campursari, silakan sumangga satu nomor lagu cantik bersama Bintang Selaras. Pangan
Kabagjan Karaharjan saged pepanggihan kalian Mbak Cindy. Inje Kang Mas. Inje atur panglipur Pak Sugoto sesukan konjek atur pangombyong pisan. Inje leres. Saya Pak Sampo. Langgam ge Mas Mong. Mangga anje, Mbak Cindy luar biasa. Durung dugi maneh lho ya. Dareng dugi. Ya sik nganu kae nganu sinoman sik wis. Mangga. Ayo bebarengan. Nggih. Ya gantian. Sesarengan kalian. Sesarengan kan cindene rene ta ya. Monggo tinggal mriki. Ayo monggo Mbak si gantian sing juara. Sing juara. Ini sangat juara. Mangga. Alhamdulillah dengan Allah. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dari KUA Jagakarsa dengan ditemani Allah. Matur sembah nyuwun kembali ke acara intinya. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita tiba saatnya melangkah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu akad nikah. Tentunya kepada Bapak Haji, Dr. Andes Haji Maman Taufik Rahman, yang akan membimbing acara akad nikah kepadanya, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السباه ووعد الأدب العليم عليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ثُمَّ أَنَّ النِّكَاحَ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَسِيَارُ الْأَوْلِيَاءِ وَجُنَّةُ الْأَسْكِيَاءِ قولوا جميعا. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada kedua mempelai yang berbahagia Nanda Asep sama Sri. Mari kita bersama-sama memanjatkan istighfar. Memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya kita berharap semoga segala kesalahan yang telah kita perbuat Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuninya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan dilanjutkan dengan pembacaan dua kalimat syahadah. Untuk itu mari kita bersama-sama beristighfar secara berbarengan dalam keadaan khusyuk dan tenang. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahaladzim min kulli dambin azim wa atubu ilaih min jamil ma'asi wad dunub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amanna billah wa bima jaa'a 'anil 'ala muradillah wa amanna bi rasulillahi wa bima jaa'a rasulillah wa amanna bis syariah wa tabarra'na min kulli dini yukhalifu dinal Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama-sama prosesi ijab kabul ini dengan seksama. Untuk pelaksanaannya saya serahkan sepenuhnya kepada yang terhormat Bapak Sugeng, ayah kandung dari Nanda Sri Suwarti, beliau bertindak sebagai wali nikah, dan kepada Nanda Asep Wahyudin dimohon untuk langsung berjabatan tangan dengan wali nikah guna melangsungkan prosesi ijab kabul dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Ananda Asep Fahyuddin bin Mahmudin, saya nikahkan dan saya kawinkan putra-putri kandung saya Sri Suwarti kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 21 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sri Suwarti binti Sugeng dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Barakallah, barakallah, barakallahu laka wa baraka alika wa jama bainakuma fi khairin wa afiyah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli 'ala nabiyyina wa safina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik liha lainal arusain wa jama' lahuma bi khirin wa aabiyah. Allahumma alib baina ahina Asep, Asep Wahyudin wa baina uhdina Sri Suwarti kama alafta baina Adam wa Hawa wa alib bainahuma kama alafta baina Ibrahim Masarrah wa alib bainahuma kama alafta baina Musa wa Safurah wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatarida. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cepat kemungkinan 20 menit.
yang paling lama. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena pada saat zaman now ini sarana prasarana yang mendukung untuk menuju kebahagiaan itu sudah sejauh mana aset sama trik dalam menjalankan itu di dalamnya HP. Ini HP kan? Jadi set jadikan bagian media ya dalam mewujudkan rumah tangga tadi melalui komunikasi yang ada yang dilakukan secara kontinuasi. Ketika Asep bekerja setengah jam ke rumah belum sampai, kontak bisa masuk. Dan mereka yang nonton ini sinetron juga ada pengolahan lagi di rumah. Enggak udah ya. Tapi saya lihat ya. Sini coba. Asep lahir mana? Saya Cilok. Kalau Sri? Itu sini membahayakan aset ala Cimahi saja ya. Dan ala Jakarta. Yang keberapa nih, Pak? Pertama. Ya. Tantangannya enggak usah pakai nama. Ya. Ya. Bapak saksi ya, Pak. Sugiyarto ya. Mana kan di sini? Dari mana, Pak? Kepensiun, Pak. Dari? Di mana, Pak? Purworejo. Oh, Purworejo. Ya, tinggal Purworejo? Iya. Kapan ke sini? Kemarin. Naik pesawat atau naik bis? Bisa jalan. Biar nggak bisa. Ya, berarti kita musim apa di sana, Pak, sekarang? Sekarang, Pak. Hujan terus ya? Sawangnya luas apa ya? Tetang ya. Ya, ayo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, wabilusus kedua mempelai yang berbahagia, Saudara Asep Wahyudi dengan Saudari Sri Suwardi. Alhamdulillah prosesi ijab kabul saudara berdua itu tadi telah berlangsung dengan baik dan benar secara hukum. Baik hukum agama maupun hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Maka pada hari ini Saudara Asep Sama Sri melalui ijab kabul yang tadi telah berlangsung tersebut resmi sah menjadi pasangan suami istri, yaitu hari Minggu 15 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan 21 November 2021 miladiah atau masehi. Sah maksudnya pernikahan Asep sama Sri tadi kita laksanakan melalui pernikahan secara syariat agama Islam yang memang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya dan resmi tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Saya ucapkan selamat kepada Asep sama Sri. Yang selanjutnya kami selaku petugas, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, akan menyerahkan kutipan akta nikah Nanda berdua. Pesan dari saya buat Asep, bahagiakan istri. Jika saudara sebagai suami selalu membahagiakan istri, maka janji Allah. Pertama, ya ja'allah umat, Asep akan diberikan jalan keluar saat ada keinginan di luar kemampuan manusia. Hal itu bagi Allah mudah, dan pasti dianugerahkan kepada hambanya yang notabene suami selalu membahagiakan. Kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang luar biasa. Ya. Ya, kata udah maaf. Ya. Namun Asep, ketika nanti sudah sukses secara materi, ya. Pesan dari Pak Sugeng nih. Pak Sugeng lahir mana? Solo. Solo. Pesannya apa Pak Sugeng mertua ente? Ojo si minikiti si wele-wele, ya. Ngerti kan deh? Ah, coba ya. Jangan macam-macam. Hahaha. Ini kamu gak lupa ya. Pas lari ketawa aja. Ya benar, ojo itu jangan sini gitu belagu. Ya. Karena banyak suami gagal di sini. Ya, hanya neko-neko. Si milik itu si wele-wele tadi gitu ya. Itu, kalau suami seperti itu, Pak Ahad Nahum Dimakan, ya kubur. Maka kami cabut kembali. Apa yang telah diusahakan oleh para suami yang belagu tadi. Asep jangan mencetuskan. Saya Bang Koyu itu sengsara tuh. Ya. 3 kali puasa, 3 kali berenggak balik-balik ya. Itu udah ada. Dengan demikian, saya percaya Asep bisa membayarkan itu ya. Tolong sini terima kasih. Sampai hilang sih ya. Karena kau cuma sekali ngasih ini sih. Saya tuh gak akan ngasih-ngasih lagi ya. Dan bahagiakan suami ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah prosesi akad nikah antara Nanda Asep sama Sri yang saya laksanakan. Dan kepada keluarga Bapak Mahmudin, Pak Mahmudin almarhum ibunya beserta ibunya. Ya. Juga keluarga Bapak Sugeng beserta ibu, kami ucapkan selamat dapat mantu baru. Semoga Allah anugerahkan cucu yang lebih unggul dan lebih berkualitas. Cucu siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di 30 tahun ke depan. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Sugiyarto sama Bapak Dr. Andes Suwardi MM yang telah berkenan menjadi saksi tercatat. Pak Suwardi, Pak Sugeng, juga Bapak Sugiyarto dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mungkin saya tidak bisa mengikuti acara sampai tuntas. Mohon izin terlebih dahulu untuk kembali ke kantor. Karena saya tatapan Asep saya terowong nih Pak. Pak maksudnya tatapannya apa, tatapan hatinya bicara, Pak akan nikah saya ojo suwe-suwe gitu. Benar Asep? Kalau ngopi lain lagi, ceritain lagi. Panjang lagi jalannya ya. Terima kasih Asep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Sugeng ya. Sukses ya. Ibu selamat ya. Terima kasih Pak. Bapak juga tinggal. Oh, kelapa dua. Oh, ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak dari KUA Jagakarsa, Dr. Andes Haji Maman Taufik yang telah memimpin akad nikah sehingga acara akad nikah berjalan dengan lancar. Selanjutnya buat seluruh panitia untuk mempersiapkan untuk acara selanjutnya yaitu acara sungkeman. Dan tentunya tidak lupa terima kasih ucapkan kepada para perangkat akad yang telah membantu prosesi akad nikah sehingga akad nikah berjalan dengan lancar. Kepada seluruh perangkat akad kami persilakan untuk meninggalkan tempat
karena acara kembali akan kita lanjutkan dengan acara sungkeman. Dan meja silakan dirapikan kepada tim wedding organizer dari Batavia Wedding Organizer. Dan sambil mempersiapkan, nanti ada foto buku nikah, penyematan cincin yang akan disematkan. Dan dilanjutkan dengan acara sungkeman. Itu dikit. Selanjutnya mejanya digeser terlebih dahulu, dibantu Mbak, angkat mejanya, oh kuat, luar biasa. Selanjutnya kita laksanakan penyematan cincin dan penyerahan mahar yang akan diberikan oleh calon pengantin pria dan kepada pengantin wanita. Luar biasa kita lihat senyum manis kedua mempelai tampak bahagia sekali. Seperti ada pantun Mbak Fitri ya, bunga mawar warnanya merah, dari jauh terlihat indah. Para pengantin tersenyum merekah setelah jalani prosesi akad nikah. Cucu ya, cakep gitu dong. Gitu dong. Lagi enggak Sin? Jalan-jalan ke pasar baru, tidak lupa beli blewah. Cakepnya mana? Selamat menempuh hidup baru untuk pengantin yang sudah sah. Cakep, ya, cakep, ya kan? Lagi enggak? Ya. Cakep. Ujung pandang Kota Palu, cakep. Jalan-jalan tentunya seru. Cakep. Kurang banter. Cakep. Ya, baru bagus. pandang memandang tersipu malu, cakep. Alangkah indah pengantin baru. Cakep, ya Allah, yang ngomong cakep siapa sih? Nia ya? Oh, tak kira nih ya, soalnya sama aja kayaknya mulutnya. Ayo. Ayo, keluar Cindy cuma cakepnya kayak apa lagi, Sin? Ujung pandang banyak bertemu. Cakep! Tapi laut langit pun biru. Cakep, Mak! Dipandang-pandang tiada jemu. Cakep! Alangkah serasi pengantin baru. Bukan lagi. Lagi enggak? Lagi, sekali lagi. Lu aja kali. Ini lagi penyematan cincin, liatin ya. Jarinya gemeter karena ini adalah momen yang sangat indah. Sri, jangan gemeter Sri, tenang aja hari ini gak nyanyi Sri Minggat. Sri, jangan gemeter Sri. Ya, terus masukkan Mas. Agak miring dikit apa udah? Ya. Pelan-pelan masukinnya, tahan. Tahan Mas, tahan. Masukin Mas. Masuk. Masuk. Masuk Mas. Masuk. Mas, masuk Mas, kok belum terus nih? Mas, silakan Mas. Saling lihat Mas, jangan lihat saya, nanti kebalik Mas. Masa lihatnya malah saya. Ayo, masukin Mas, silakan Mas. Masnya malah gemeter, alah ya ampun. Silakan masukin, Alhamdulillah. Masuk los pas ukurannya ya Pak ya. Silakan sebaliknya mempelai wanita untuk menyematkan cincin. Udah, oh salim. Ya itu akeknya dipindah dulu Mas, mau dipasang cincin. Salah kakinya. Ya itu akeknya dilepas dulu. Ya itu akek debus ya Mas ya. Itu akek dari Gunung Kawi. Yang satunya akek dari Banyuwangi. Tangannya sampai ngapal akian kabeh. Nah ya. Yang satu akek dari Gunung Lawu. Dan akek satunya lagi. Udah kayak Tesi ya Mas ya.
Yang satunya lagi Akik dari Gunung Kemukus. Lah kok akeke gede-gede lho ya. Ngerti ngono tak jaluk mau. Lu masih gemeter lho ya padahal yo. Masukin Mbak. Kalau Mbaknya enggak biasa ya jadi susah. Ayo tak. Aduh. Alhamdulillah. Masuk. Oke, selanjutnya cium tangan. Penuh penghayatan, jangan nyosrok ya, Mbak. Agak ditahan dikit senyumnya. Ya, Abang. Ini kayaknya nervous dua-duanya nih. Dikasih pantun lagi kali ya. Ya, ntar cakep-cakep lagi kenceng banget yang di panggung ya. Silakan, ayo. Cus cap cus. Oke. Selanjutnya foto cincin ditunjukkan ya, dijejerkan dengan senyuman senyum. Pinggangnya boleh dipeluk, ini sudah istri dah sah, boleh dipinggang, pinggangnya dipegang mas. Jangan sampai pegang pinggang ciripa ya, nanti kegendutan. Ya, luar biasa. Yuk silakan difoto dengan senyuman manja. Ayo mas, Wahyudin, senyum Din, ayo Din. Monggo, senyum. Eh minggir, mau ikut foto aja kamu mbak. Tiga. Satu, dua, tiga. Ya sudah. Selanjutnya foto buku nikah dipamerkan terlebih dahulu untuk difoto. Ini tandanya Anda sebagai bukti sah menjadi pasangan. Kebalik, Allahu Akbar. Oh pantas, makanya cepat kawin. Ini juga, aduh, perawan expired gak? Nah cepat kawin makanya. Makanya jangan milih-milih kamu. Ayo monggo. Nah ya. Nah cantik, alhamdulillah ini adalah bukti sah menjadi pasangan suami istri. Eh aku pengen foto melulu sih mas. Habis seneng lihat Mbak Sri. Sri, Huning Mustiko Tuban. Kepada Bapak Yusuf, sang sutradara yang sangat luar biasa. Dibuka, ayo dilihatin fotonya. Nanti keliru fotonya ciripa yang ada di dalam nanti. Ya, oke. Oh, ternyata betul fotonya. Silakan dicek, betul. Istrinya, suaminya, betul. Oke, enggak keliru. Silakan dipamerkan. Foto manja. Satu, dua, tiga. Senyum, keep smile. Ya. Enggak. Dah, sudah. Ceria mas, ya Allah, sepertinya kok tegang banget, santai saja. Hah? Oh belum ngopi? Oh tahu gitu tadi maharnya kopi deh. Ayo, senyum, keep smile, pamerkan foto. Yuk silakan. Cing-cing-cing-cing-cing-cing-cing-cing-cing. Oke. Okay. Oke, selanjutnya kita taruh bukunya, kita akan ikuti acara selanjutnya yaitu sungkeman. Tapi pengantin agak maju ke sini terlebih dahulu ya. Silakan kepada ibu dan bapak, kedua orang tua dari pengantin pria dan juga pengantin wanita menempati posisi di tempat yang sudah dipersiapkan oleh wedding organizer Sanggar The Batavia yang telah menyiapkan venue yang sangat luar biasa istimewa. Hari ini apalagi cuacanya begitu cerah, disertai mendung sedikit tapi tidak turun hujan, sangat cantik, indah, sejuk, nyaman, pas buat acara kita kali ini. Dilepaskan sandalnya mas. Oke, selanjutnya kita akan icuri acara sungkeman selanjutnya. Silakan kepada kedua mempelai untuk menuju ke ibu kandung masing-masing. Silakan untuk maju ke ibu kandung, silakan. Ke ibu kandung masing-masing. Silakan untuk bersimpuh dan dipegang oleh ibunya. Silakan bersimpuh. Ibu, izinkan kami kali ini untuk bersimpuh di pangkuanmu.
untuk sekali merasakan kasih sayangmu, untuk melebur kesalahan yang pernah kami lakukan kepadamu Ibu, untuk kembali memohon doa dan restumu. Ibu, masih tergambar jelas dalam ingatanmu perjalanan kehidupan kami sejak engkau mengandung kami selama 9 bulan. Bukanlah waktu yang sangat singkat saat engkau merasakan kepayahan, keletihan, dan juga kesakitan. 9 bulan Ibu, 9 bulan Ibu mengandungku. Belum hilang pula dari ingatanmu Ibu suatu kondisi antara hidup dan mati, sakit yang tiada tara, cucuran keringat dan air mata bercampur dengan haru dan bahagia saat engkau melahirkan kami. Tenaga Ibu hampir dipertaruhkan untuk melahirkan kami. Kemudian entah berapa malammu yang hilang, siamu yang gersang, waktumu yang terbuang saat engkau harus menjaga kami, mendidik kenakalan-kenakalan kami, merawat saat aku sakit. Ibu selalu siaga, selalu sabar. Mau pagi, mau siang, mau malam, waktu ibu begitu tersita habis untuk memperhatikan kami. Kesabaran, ketabahan, dan pengorbananmu menghadapi kami bagikan ombak yang tak pernah cerah menerjang karang. Untuk kami putri-putrimu Ibu, harapanmu Ibu, dan kini kamu telah dewasa Ibu, ketika belum dapat kami memberikan senyuman di bibirmu, memberikan binar kebahagiaan di matamu, atau berbakti atas segala jasa-jasamu. Tapi kali ini, hari ini kami akan memulai sunah Rasul mulia dalam sebuah bahlihan rumah tangga. Ibu, ajari kami untuk mencinta, cinta yang bermuara pada Allah semata. Bimbing kami untuk bersabar, kesabaran yang tak lekang di terpa cobaan. Arahkan kami untuk memahami kepahaman kehidupan sesuai di solah Islam yang hakiki. Dan janganlah untuk engkau lelah dalam mendoakan kami Ibu. Doakan yang menguatkan ikatan, doa yang mengeluhkan kesabaran, doa yang mengikhlaskan pengorbanan, yaitu doa dalam sujud-sujud panjang tahajudmu, agar kami bisa menggapai sakinah mawaddah warahmah. Ibu, banyak sekali dosa-dosaku, banyak sekali kesalahanku, yang baik saya sengaja mau tidak sengaja pasti melukai hati Ibu yang paling dalam. Begitu banyak aku merepotkanmu Ibu, sekali lagi maafkan aku. Senyuman Ibumu, senyuman Ibu adalah kebanggaan bagi kami. Senyuman Ibu adalah kebahagiaan bagi kami Ibu. Sekali lagi Ibu, maafkan anakmu ini dan bimbinglah anakmu ini agar sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kembali ke Bapak. Bersimbuh ke Bapak kandung. Begitu pula kami ayah, kami bersimpuh di pangkuanmu sebagai tanda bakti kami atas pengorbananmu ayah, sebagai permohonan kami untuk doa dan restumu ayah. Walaupun apa yang kami lakukan tak akan pernah dapat mengobati penat dan lelahmu, tak akan pernah dapat membayar cucuran keringatmu, tak akan pernah dapat menggantikan siang dan malammu ketika engkau harus menafkahi kami. Dan nafkah yang halal thayyiban, nafkah yang mencari keridhaan, nafkah yang menghasilkan senyuman untuk kami putra-putrimu. Hujan, panas, tak pernah ayah rasakan untuk mencari nafkah yang halal thayyiban buat kami. Bahkan di saat sakitmu ayah, engkau tetap
Ini adalah persembahan pertama kami di pangkuanmu Ibu. Ketika kami telah menjadi putra putrimu, ketika kami telah masuk ke dalam kehidupanmu, ketika kami telah menjadi bagian dari keluargamu Ibu, harapan kami kepadamu Ibu, jangan anggap kami orang lain bagimu. Jangan bedakan kami dengan anak-anak kandungmu. Samakan perlakuanmu Ibu seperti kepada mereka. Dukung kami saat kami melangkah dalam kebenaran. Ingatkan kami jika melangkah menuju jurang kesalahan Ibu. Di hari pertama kami menjadi putra putrimu, kami memohon bimbingan dan arahanmu. Kami memohon doa dan restumu. Karena pada hari ini kami telah berikrar untuk mengarungi samudra rumah tangga, menapak jejak Rasul mulia. Ibu, ajari kami tentang kasih sayang. Kasih sayang yang tak lekang dimakan usia. Bimbing kami itu bersabar, kesabaran yang seluas samudra. Arahkan kami untuk menguatkan ikatan-ikatan pernikahan dalam bingkai ibadah. Ibu, beritahu kami dengan budaya keluargamu. Ajari kami dengan adat istiadatmu, agar kami bisa beradaptasi dalam keluarga besarmu. Aku tahu aku orang baru dalam keluarga dan lingkungan Ibu. Tentunya aku masih belum tahu tentang budaya di keluarga Ibu. Bimbing kami selalu Ibu, dan doakan kami agar kami bisa sakinah mawadah warohmah. Aku tahu pasti akan ada banyak kesalahan yang akan aku lakukan, maupun tindakan yang pasti salah di mata Ibu nantinya. Tolong bimbing dan ingatkan kami sekali lagi Ibu, bimbing kami. Semoga sakinah mawadah warohmah, doa restumu Ibu mertua. Terima kasih. Kembali ke ayah mertua. Begitu pula kami ayah mertua. Kini kami bersimbuh pula di pangkuanmu, saat telah sah menjadi putra putrimu, saat telah berizin untuk masuk ke dalam kehidupanmu, saat telah resmi menjadi bagian dari keluargamu ayah. Jangan bedakan kami dengan anak-anakmu yang lain. Samakan kami dengan mereka dalam perlakuan maupun perkataan. Dukung kami kalau kami benar, ingatkan kami kalau kami salah. Dan bila perlu marahilah kami ayah, marahilah kami ayah. Ajari kami tentang kerasnya kehidupan, pedihnya cobaan dan kuatnya kesabaran. Bimbing kami untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kami. Ajari kami cara terbaik untuk mendidik putra putri kami kelak ayah, seperti ayah mendidik kami. Begitu banyak jasa ayah. Ajari kami untuk bermuamalah dengan keluarga besarmu ayah, keluarga yang kini telah menjadi bagian kami. Kokohkan tekad kami dalam mengukur tanggung jawab, dan selalulah doakan kami agar dapat menggapai sakinah mawaddah warahmah. Ayah begitu luar biasa. Ayah begitu luar biasa kuat dalam menyemangati kami sehingga kami tetap berada di depan ayah sampai saat ini. Tentunya kami akan banyak berbuat salah di hari kelak nanti ayah. Pasti ada kata atau ucapan kami nanti, atau tindakan kami, atau kelakuan kami di hari kelak ada kesalahan buat ayah. Ya mungkin saya sadari maupun tidak saya sadari akan melukai hati ayah. Bimbing kami ya ayah. Aku akan berusaha memperbaikinya demi rasa sayang dan cintaku buat ayah dan keluargaku yang baru aku bimbing ini ayah. Bimbing kami sekali lagi buat ayah mertua aku. Terima kasih, I love you ayah. Terima kasih. Terima kasih demikian tadi kita sudah sama-sama saksikan prosesi sungkeman sebagai tanda bukti bakti kedua mempelai kepada kedua orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua mertua. Oke, selanjutnya silakan berdiri buat ibu. Mohon maaf
bisa dihapus air matanya terlebih dahulu untuk merapikan make upnya karena bulu matanya pada mencotot kesana kemari karena pada menangis. Enggak aman. Silakan selanjutnya untuk ibu berdiri dan anaknya duduk di belakang sini, Mbak. Duduk di belakang sini. Dikasih kursi dua untuk anaknya. Mbak Fitri, dikasih dua di sini. Silakan disiapkan kursi dua buat wedding organizer untuk menyiapkan kursi dua ada di sebelah sini. Dan ibu dan kedua orang tua dari calon dari pengantin wanita maupun pengantin pria untuk tetap berdiri di tempat dan untuk kedua mempelai untuk berduduk di sini silahkan. Dan kepada tamu undangan sekalian untuk sama-sama berbaris di belakangnya karena ada uang 30 miliar yang akan dibagikan pada hari ini dengan adat sawer ya. Silahkan kedua mempelai untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan, silakan. Ya buat adik-adik kecil, siapa yang mau uang, ayo silakan. Siapa yang mau disawer? Ewer, waktunya kita bersawer. Ewer, ayo maju ke depan karena kita akan bersawer-sawer. Ya, kalau ada sawer kali ini pasti anak-anak langsung pada ngumpul ya. Silakan kepada... panitia untuk memberikan yang untuk sawer terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau dapat sawer? Gimana suara siapa yang mau dapat sawer? Awer, sa? Kurang kenceng ah. Awer, sa? Kurang kenceng. Awer, sa? Oke, selamat menempuh hidup baru buat siapa yo? Ayo buat siapa? Nama istri dan juga Abi Asep, yuk bareng-bareng. Selamat menempuh hidup baru kepada Mami Sri dan Abi Asep. Semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Saatnya kita sawer, sawer, sa. Sawer, sawer, sa. Kenceng sawer, sawer, sa. Loh kalau udah berbau uang, kenceng banget. Oke, waktunya silakan kepada Bapak Ibu, berdua Bapak I. Ya, berdua ibu yang romantis. Oke, siap-siap. Ih, aku mau yang banyak. Aku yang sini. Aku sini ya. Oh, enggak boleh. Boleh enggak aku di sini? Di uto. Oke, siap untuk sawer. Ayo, sebar semuanya ayo. Wah, sawer sini silakan. Awer, 30 miliar ditabur. Oke, semoga berkah. Oke, ayo. Ayo yang kakak-kakak berikutan juga. Allahu Akbar. Semuanya disebar. Oke. Alhamdulillah. Ada yang dapat? Oke, siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Oke, selanjutnya kita nanti kita bagi lagi ya. Oke, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu saatnya azan sholat asar dan kita persiapkan untuk upacara adat selanjutnya. Nanti kita ada lagi ya. Mau lagi enggak? Oke, kita persiapkan untuk upacara adat sambil kita dengarkan terlebih dahulu saatnya menjelang sholat asar. Terima kasih. Cek. Oke, dan kepada tamu undangan yang hadir, silakan untuk menikmati dessert yang sudah disiapkan dari Sanggan The Batavia, venue yang sangat luar biasa, catering yang sangat luar biasa, enak, endol, surendol, terkendol-kendol, makondol-kondol. Silakan nikmati di pojok sebelah kanan ya. Langsung dan tidak lupa kita sambil mendengarkan kumandang saatnya sholat asar kita berfoto dulu.
Dan silakan untuk keluarga yang ingin berfoto juga boleh mempersiapkan diri. Dan buat tamu undangan sekalian yang lain untuk menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan di pojok sana untuk mencicipi. Ya, di sana ada kue dodol, ada kue cucur, ada mencucut, semua ada di sana. Yuk.